家。Astaghfirullah. Ha? Subhanallah. Eh, betul ke ni? Allahu Akbar. Inna lillahi. Oh, inna lillahi. Dik. Dik. Ha ha. Siapa meninggal? Al-Fatihah. Ha? Apa? Al-Fatihah. Allahu Akbar. Ni Al-Fatihah mana pula ni? Kau cakap siapa meninggal? Al-Fatihah. Okey. Siapa meninggal memang kena baca Al-Fatihah. Tapi siapa? Aku nak tahu siapa meninggal. Kesian. Hei! Siapa meninggal? Pada yang meninggal, kan? 40, bang. Apa, kau main sport toto ke apa ni? Kau main judi? Tak. Habis 40 apa? 40 orang jururawat, bang. Mati sebab COVID. Allah. Orang, ini satu pakatan. Kenapa dia nak mesti mati beramai-ramai? Kau salah dengar, Dek. Lah orang tua ni. Tak percaya, Kejap, Ha! Dah viral lah benda ni kat Malaysia. Mak Teh, anak saudara, semua yang bekerja kat hospital tu semua mati sebab COVID. Daripada director sampai pembancu buat air. Tak, cleaner. Mati! Tak percaya juga. Director sampai itu mati? Ui, ini bahaya betul juga tu. COVID ni sekarang dia ada varian baru. Dia mengganas. Seperti filem The Vanish. Ya, memang bang. Virus ni sekarang ni dah separuh adik. Bukan separuh adik. Separuh adik tu adik-adik. Dia separuh masak. Ni. Dia sepuh. Apa? Sepuh dik. Sepuh dik tu apa? Ni. Spora dik. Spora dik. Ha. Spora dik ni bahaya dik. Dia kalau nak serang orang dia attack dia ikut angin. Dia ikut angin dik. Apasal pedas sangat apple aku ni. Dia boleh menyerap mana-mana dik. Boleh menyerap ikut angin je, bahaya dik. Hei, orang tua ni tak lama dah ni kalau aku cakap ni sentap ah, ha? Habis status. Spora dik tu dengan virus COVID ni lebih kurang je, dua-dua merebak atas angin. Reti? Yo, takut. Takut. Kau ada order ke? Tak ada. Mendung. Mendung berlabuh dan terbuku di hati sayu. Berlabuh dan berlalu. Oh debu, debu nan bilu. Pergilah bersama rinduku. Tinggallah cintaku yang luka semula. Tolak. Okey. Tolak. Tolak. Bukan tolak. Kita kena buat pintu barulah. Itulah. Kecil sangat rasanya. Tapi muka dia macam underflow. Apa kumpulan apa? Floor 88. Uf, 88. Dek. Bila dah jadi macam ni, Dek, aku rasa aku tak perlu call Buvan. Sebab Buvan memang jaga kawasan rumah kita, Dek. Dia memang baguslah dia kerja. Dia macam ni. Untuk keselamatan, kau duduk rumah, Dek. Kau jangan pergi mana-mana. Yang paling penting, Dek, kedai Maya jangan pergi, Dek. Memang tak pergi pun, bang. Baya. Sebab tahu scene saya semua kat sini. Yeah. Tapi, bang, kalau makanan kita habis macam mana? Dek, apa yang disusahkan? Gunakan kebiasaan kau, Dek. Kau kan kreatif. Pokok ini pun kau boleh masak sedap, Dek. Aku bukan apa, Dek. Aku risau. Kalau kau kena COVID ke kena apa-apa, Dek, kau kena kuarantin. Siapa nak jaga kau, kan? Dan yang paling penting, siapa nak jaga aku? Aku sentiasa lapar. Betul, siapa nak masakkan aku? Kau tak kesian aku ke? Kalau kau kena COVID, kau terlantar gitu. Aku yang paling derita pasal aku lapar. Kau fikir-fikirkan, Dek. Ingat. Kedai Maya yang pergi. Bagi dia.
Hello anybody, West Mangan. Ha, hari ini bersama saya Eddie memang sedap. Kita akan masak mi goreng bujang, bukan malas tapi tak nak keluar rumah sebab takut COVID. Ha, yang mana follower saya ni janganlah duk merayau, nanti kena COVID nanti bahaya tahu tak. Abang. Abang, saya tengah buat kerja ni. Aduh, cilok pula saya punya hodok. Hi guys. Tengok. Dia lebih pentingkan kerja dia daripada pentingkan ni yang tengah lapar ni. Macam mana? Abul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa kat luar? Kami kat dalam. Ha. Bagulah tu ni, orang kat luar nak masuk ke dalam. Eh. Bobo di mana? Bobo di mana? Bukan. Bukan. Bob mesra? Bob. Bob, kenapa? Macam salah tempat ke? Nak pergi shopping ke? Ni. Bukan. Ini sebenarnya ni, beg SOP. Beg SOP apa yang macam tu, bang? Itu beg selamatkan dunia. Nak kurangkan penggunaan plastik masa shopping. Ni, ambilkan tisu tu. Tak hidung tu keluar. Bukan. Telan. Oh, telan. Lama tak jumpa. Ni, sebenarnya. Dek, ini SOP terbaik, Dek. SOP COVID yang dipanggil sporadik. Sporadik itu supaya COVID itu tidak terbiar. Ataupun melalui angin seperti debu-debu bunga, debu-debu misya umah, semua. Itu COVID ini bagus. Apa? Malu kau orang, malu kau orang. Jangan. Apa? Apa dengar ni? Saya rasa dia ada simptom ni. Pembawa virus. Sporadik. Fire! Ini aku punya. Abang. Kita jaga kita. Engkau jaga diri kau sendiri. Sudah ada. Ni. Alif. Eddie. Sebenarnya. Datang. Saya datang sini. Sebenarnya. Abang, kita main game. Abang jangan bergerak. Toko ma, toko Emida. Tak payah. Ini tengah bahaya. Jangan. Tak tempat nak main ni. Saya punya mana? Bagi saya nak pakai apa? Ni. Sebenarnya, Kak Mik tu datang ke situ. Nak minta ubat demam, selesema, sebab kami tu tengah demam di rumah pun habis stok. Nak ubat demam. Apa yang susah sangat tadi? Kami tu. Abang, pintu. Abang keluar. Abang terus. Ada phone kan? Baik, wes. Farmasi. Sini tak ada stok. Pergi, bang. Okey. Tak elok buat jiran kita macam tu. Kenapa ni? Jagalah dia. Sampai hati wahai jiranku berdua menghalauku seperti apa? Ku tengah sakit, ku tengah demam, halau sebegini. Sudah. Terima kasih. Bye. Ini bukan demam dek, ini gila ni. Itulah. Cepat. Tolak. Kau pun sudah. Aku yang mati ni kan sudah. Dah lah tadi kena halau dengan jiran. Nak naik lift pun kena halau juga. Abang. Alamak, ayah kau jumpa muka abang yang comel ni. Pusatnya beg dia tu. Baguslah abang buat ni macam tu lah. Siapa perniagaan abang yang serba ada ni? Nak shopping apa tu? Abang sebenarnya nak shopping. Cakaplah, banyak kerja main pada pelanggan. Asyik! Abang, simptom! SOP? Apa tu? Scan Fazia terus sekarang?
Sekarang, sekarang. Kena lagi aku. Cepat, abang cepat. Okey, 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 okey. Ini. Okey, dah. Suhu. Berapa? 30. 30 berapa? Jangan tipu. Tipu dosa masuk api neraka. 37.5. 37.5. Abang jangan dekat. 5 meter. Jangan dekat. Tapi bukannya Dr. Hisham kata jarak 1.5 jarak. Abang kalau maya baling kepala bayang ni benjol tu tak? Okey. Tak, sekarang ni abang cakap dengan maya. Abang nak apa? Maya ambilkan. Abang nak nak apa? Mak! Pakai! Abang nak apa? Cakaplah cepatlah. Abang dah lah beresik-resik. Abang nak ubat demam. Ya Allah, demam pula tu. Okay. Abang jangan beresik lagi, janji. Janji. Janji, alah. Jangan pandang maya, pandang sana. Pandang. Semua pandang sana. Pandang depan. Nah, abang ambil macam ni je. Satu. Sampai hati. Itulah yang dinamakan diskriminasi, stigma, maya kejam maya. Lagi? Lagi. Ada, tu je. Kejam. Abang, sekarang ni maya nak tanya abang. Sekarang ni zaman apa? Zaman COVID. Zaman COVID. Kita kena jaga apa? Kita kena jaga kita, bukan jaga hati orang. Jadi sekarang go away, get out from my kedai. Kena halau lagi? Now! Balik? Balik. Jangan pada-pada sini. Jangan beresim dekat kawasan ni, eh? Oh, okey. Alright. Bye. Cepat. Malam ini, akulah seniman. Setelah kita putuskan tunangan, ada kawan yang dapat menekan ku berduka. Aku tersenyum, ku tersenyum dan tertawa. Dansa, aku berdansa bagai nak gila, 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 gila. Dah, pergi, tak payah gila lama sangat. Tentu. Kenapa Bob cakap begitu? Kenapa Maya dia sanggup cakap kat Maya yang Maya ni diskriminasi? Kenapa dia tak nak padam? Kenapa dia tak nak padam? Banyak COVID kat sini. Apa dia cakap? Diskriminasi. Kenapa dia sanggup cakap begitu? Dia tak ada hati perut ke? Abang, dia tu ada simptom, abang. Datang-datang ke dalam hajem. Memang taklah Maya nak jaga hati dia. Baik Maya jaga diri Maya. Kan, abang? Maya. Dia tak tahu ke sekarang ni dah viral? Mak T kan cakap 40 jururawat mati pasal COVID. Ya Allah, yang pasal mati tu lah yang Maya takut sangat tu, abang. Ya. Abang, 40 jururawat mati itu bukan sikit ya, abang. Tu. Jururawat ya, abang. Bukan oren, abang. Bukan terung. Terung jangan main, dik. Terung ni bulat. Bahaya. Ini semua terung-terung ni semua. Boleh kena COVID. Aduh, Mak Spiderman ni. Aduh. Dia apa ni? Aku dengar daripada jauh. Mati 40 orang, mati 40 orang ni. Apa yang kau merepek ni? Mana ada jururawat mati sampai 40 orang? Siapa cakap? Aku ada WhatsApp group tau. Presiden dia kakak anggap aku, Buvan. Dia cakap, ini COVID sekarang sudah mengganas. Dia main angin bawa geng. Itu bahaya. Bang, takkan aku tak tahu. Aku frontliner, bang. Masalahnya sekarang, varian tu memang ganas. Dia dah jadi sifat sporadik dah. Tapi berita ni palsu. KKM dah sahkan.
palsu. Kau faham tak? Takkanlah faham? Palsu. Satu Malaysia viral kecoh lah. Mesti betul. Mas pakai sampai atas. Sayang. Huh? Looking to my eyes. Abang ni sayang dekat Maya tu. Kalau ikutkan hati abang, abang nak sarungkan cincin tu sekarang ni juga nak sarung. Ha, tahu tak? Ikutkan hati aku ni nak belangkong kepala kau, tak apa aku garuk dari kau yang tak apa nak tegang tu. Kau nak? Janganlah ganas sangat. Orang tengah cerita pasal COVID. Apa benda kau ni? Kau kan jururawat. Kau mesti tahu info yang betul. Cerita kat kita orang. Cepatlah gosip. Okey, macam ni. Fatih tu sekarang tengah diburu pihak berkuasa tau. Faham? Apa hal apa dia dah sebab berita palsu? Hara rakyat jadinya. Yelah. Selama ni aku cakap salah. Salah. Salah tau. Bergosip, beritahu jiran, beritahu saudara mara. Itu kalau pihak berkuasa tahu, settle habis. Itu bukan sebab penyakit. Itu borak-borak aja. Sebar penyakit lain, borak lain, sebar berita palsu lain. Faham tak? Kedalam nak lagi ke? Baru ni kena compound. Internal, Mbak? Memanglah internal. Yang belakang-belakang susah minta duit kat sini juga. Dia ni. Apa? Kira. Ha. Dah siap. Okey, nampak? Ini guys. Inilah dia mi goreng bujang Edi. Memang sedap. Campak-campak je. Okey. Tutup api dia. Okey, ingat ni tau. Korang semua kena hati-hati. COVID ni punya kes sekarang ni dah parah sangat dah. Berita terkini 40 orang jururawat mati sebab COVID. Takut. Tak apa, apa-apa pun subscribe, like, comment and share. Ciao. Hello. Ah. Aku sampai rumah ni ah. Kerja. Ha? Hey. Kau biar betul. Ha? Hey, ni kalau tak betul ni boleh jadi fitnah tau. Boleh kena dakwa tau berita ni. Okey okey okey. Aku tengok jap. Bye bye bye. Berita terkini, 40 orang jururawat mati sebab COVID. Betul lah, ya. Tak apa, apa-apa pun. Di! Kau tak payah nak bersiul sangat. Kau sini, kau sini, kau. Aduh. Kau sini, kau. Aku tengah study untuk esok lah. Degil kau, ya? Kau kenapa ni, ya? Aku sepuk juga kau, kan? Sepuk. Sepuk lah kalau begini. Aku lagi rela kau sepuk aku tau daripada kau kena sepuk dengan sansing-sansing dan lokap tu tau. Apa? Kau buat apa? Ha? Hei! Apa kacau-kacau ni? Ni mamat ni lah. Duk buli-buli. Kau kenapa, Roy? Sah? Kau tanyalah dia buat apa. Ha? Kau pernah tengok aku marah macam ni ke? Tak pernah, kan? Jangan gaduh. Kenapa ni? Tengoklah sini. Tak, dia buat apa dengan kau? Dia ada menyentuhi? Dia ada membuli? Atau dia ada apa? Kita ni sepupu tau. Kau kena tahu, ni sepupu paling kecil tau. Kita dah janji kena jaga dia, protect dia tau. Lain kali kalau tak tahu, tanya dulu, jangan mana-mana iai. Yalah, sepupu. Kau timanglah dia. Kau belailah dia. Kau jangan marah. Dia masak sedap. Lalu dia masak siapa makan aku tau. Itu penting tu. Ini macam mana pula nak buka ni? Tekan je player tu. Dia lagi dia nak masuk lokap lah tu. Kau si... Betul kau buat ni? Kau sebarkan cerita Mak Teh ni? Ha? Setahu aku kau masak tau. Kau buat apa dengan Mak Teh ni? Ha? Ya. Kau takkan tak tahu aku dak-dak berban? Ada macam bumerang aku ni. Roy? Kau sebelah sini, Roy. Kenapa? Aku kalah tendang kaki kiki. Kau sebelah sini. Dia tak tahu lagi ni. Dah lama aku tak keluar buah aku ni. Buah maklo. Ada lagi buah dia. Ini kalau... kena. Kau. Dia hilang. Buvanis. Untuk seluruh rakyat Malaysia, warga KKM dan semua yang mungkin terasa dengan kata-kata saya,
melibatkan isu 40 jururawat yang meninggal dunia, saya minta maaf. Saya tahu salah saya dan itu berita palsu dan saya tak akan buat benda ni lagi. Saya tak akan menyentuh lagi isu-isu tentang negara. Dari saya, Eddie, memang sedap. Subscribe, like, share, comment. Kau sekali aku songket. Oi, kau ni. Kau jangan sampai buat aku marah ni. Aku kalau marah teruk ni. Kita ni membesar sama-sama. Daripada rumah Nyai dan rumah Yai. Aku tak suka marah ni. Aku marah ni pasal aku sayang kau ni. Janganlah buat benda macam ni ni. Betul tak? Aku ni bangga tau dengan kau. Kau influencer. Ramai pengaruh. Follower pun ramai. Lain kali, kau kena ingat tau. Apa yang kau cakap, kau buat tu semua orang ikut. Tak pasti, jangan kongsi lain kali. Faham? Dah buat salah. Takkan macam tu je. Muka-muka nak. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Apa yang ku inginkan untuk menyatakan yang sesungguhnya. Kaulah segalanya untukku. Kaulah curahan hati ini. Tak mungkin ku melupakanmu. Tiada lain yang ku harap, hanya kau seorang. Apa yang ku harap? Malam ini aku. Bang, siapa ni lagu ni abang? Alamak, si tua ni. Bang! Kau mana nak grande? Apa grande je? Ni, ni lagu ni siapa nyanyi ya? Aku sendu. Lagu dah masuk akhir negara, tak kenal penyanyi ni. Penyanyi dah meninggal ke? Belum lagi. Dia ditinggalkan. Oh. Okey. Lagu lain lah, lagu lain. Lagu lain. Lagi si, si. Si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, jangan, 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 jangan. Ni takkan jawab salam berdosa. Tak dosa, tapi kalau polis datang cari aku. Ha. Kenapa takut apa ni? Tak. Kau kena buat video kenyataan lah apa, minta maaf semua tu dah. Iyalah, benda baru post malam. Polis tak sempat tengok lagi. Aduh. Nah, kalau polis tengok pun kau jumpa polis. Lepas tu, kau bolehlah buat live dalam lokap. Baru viral, orang Malaysia kan suka benda yang pelik-pelik. Siapa nak masak untuk aku lapor? Dah, dah, dah. Masuk, masuk. Pintu tak kunci tu. Apalah. Daripada tadi aku dengar ni pasal phone bis lah. Covid, Covid. Apalah. Ha? Covid. Sabar, sabar. Bertenang, bertenang, bertenang. Bobo di mana? Bobo di sini. Bukan. Bob. Bukan. Bob. Bertenang, bertenang semua. Saya ada satu pengumuman yang ingin diumumkan kepada orang-orang bujang di rumah bujang di apartmen putra ini. Dulu kebudayaan. Tapi sebelum itu, saya nak minta lah jasa baik saudara Roy selaku jururawat berkaliber ya sini untuk membacakan surat ini. Sila baca. Umumkan, umum. Duduk, duduk, duduk. Ha? Duduk, duduk. Terima kasih. Terima kasih. Masya Allah. Oh. Kenapa, bang? Negatif. Alhamdulillah. Demam pergi dah, Bob? Ha? Demam semua settle. Semua baik. Ha. Dah sehat walafiat. Ha. Itulah sebenarnya kami datang ke situ. Nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Roy.
kerana memberikan kata orangnya khidmat nasihat yang terbaik buat kami. Pergi macam ni cara-cara nak mula swab test. Macam ni cara menasihatkan kami apa mengubatkan sesama demam kami semua. Macam tu lah orang yang sepatutnya. Bukan macam ada orangnya. Lari bila kami demam, sibuk menolong kami bila kami demam, siap suruh kami waste lagi pergi farmasi. Siapa eh? Bab tu. Saya tahu saya salah. Saya minta payment. Payment pula. Bila masa abang buat show abang tidur tadi kot. Minta maaf. Pasal ialah saya sepatutnya kena peka, kena sensitif dengan benda-benda macam ni, kan? Jadi saya minta maaf abang. Abang. Terbaik. Kami jua. Kau jua? Ya. Minta maaf. Mesra. Kalau gitu saya ingat salam. Sopi. Pantang lepa eh situ ni. Ayah menengking kan dekat, cakap biasa aje. Iyalah. Ni. Kau dah nasihatkan? Dah. Nasihatkan? Kalau minta bantuan untuk menasihatkan kedua-dua tu, kami boleh ajak. Siap ada masalah, kami tolong nasihatkan. Boleh. 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 Dengan cara Tada! Kita serkupkanlah sidak dua tu dengan beg khidmat kami. Ada apa dalam beg ni? Ada. Ada virus demam dan sesema kami. Ya! Jom. Buvan panggil. Buvan! Mana? Ya. Mana itu? Mau? Buvan! Mau? Kau pun tak nak? Oi, Buvan! Tahu takut? Ini mesti viral lah lepas ni. Dah cakap dah. COVID ni agenda barat je untuk direka. Tengok. Kau tak serik kau eh? Wah, bukan main beria kau eh. Suka dengan benda-benda viral bodoh ni. Kau tak serik eh? Kau cakap apa tu hari dengan aku? Apa? Apa-apa? Memang semua orang suka viral-viral bodoh macam ni kan? Aku rasa kejap lagi kau lagi suka kan? Baik kau pergi tidur sebelum aku flush handphone kau dalam jamban. Good night. Apa benda lah budak-budak sekarang ni. Yeah.